terlihat ini kawan-kawan sedang mencoba meredesain untuk pembagian coupling tema. Karena seharusnya kita hanya menempati 13 kotak, itu pun sudah tidak cukup, harus dikurangi lagi 2 kotak. Ya, semoga semuanya nanti bisa sabar, kita tidak lama di tempat ini. Ini kelihatan semuanya, bau-membau, memasang, memindah tenda. Nah, sekarang dibuka. Ya. Tak video tenang aja. Tak video lagi. Ya, peresmian geber diturunkan. Peresmiannya tepuk tangan bareng-bareng ya. Ayo tepuk tangan bareng-bareng. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Dengan segala hati, kami panggilan doa tulus kepada-Mu, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami menjadi tamu-tamu yang baik, bersimpuh di hadapan-Mu dan khusyuk, ikhlas, jiwa dan raga kami, karena kebesaran dan keagungan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami datang membawa segudang dosa dan kesalahan. Terlalu kami menganiaya diri sendiri, sehingga hidup kami berlumuran dosa. Terlalu sering kami meremehkan perintah-Mu, ya Allah. Terlalu sering kami melanggar larangan-larangan-Mu, sementara larangan-Mu menjadi budaya dan kehidupan kami. Terlalu sering pula, ya Allah, kami menyakiti dan mengecewakan hati dan perasaan ibu bapak kami, yang telah membesarkan dan mencurahkan kasihannya pada kami. Terlalu sering pula, ya Allah, kami berkumpul dengan sifat-sifat tercela. Mestilah ada, jangan berkasar.
manusia. Labbaik Allah, labbaik Allah, labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sudah sampai Muzdalifah. Belum ada yang mandi. Belum ada yang mandi. Saya sudah tadi. Saya sudah mandi. Tapi keringetan lagi. Tidak ada yang mandi. Si aku tak ketawa dulu. Yang belum mandi lambaikan tangannya. Selalu saja kerap berbuat nista. Tiada tempat bagiku untuk meminta. Hanya mabit di Muzdalifah, mereka berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina dan dilanjut dengan lempar jumroh yaitu ke Jamarat. Inilah tamu-tamu Allah, masya Allah. Mereka berbaris dengan rapi sambil berzikir, sambil bertasbih, tahmid, bertalbiyah. Lihat saudara-saudara, semua kaum muslimin sedunia sedang melaksanakan haji ya, tahun 2019 itu 1440. Ini adalah maktab-maktab yang ada di Mina. Kemah Mina, situasi saya ambil pada saat kawan-kawan pulang dari wukuf dilanjut ke Muzdalifah. Sebagai informasi saja, untuk wukuf kemarin kita diangkat ke Muzdalifah itu sudah hampir jam 12 malam. Kemudian begitu sampai di Muzdalifah, kita banyak dikeruloh dan istirahat di sana. Itu kita diangkat ke Mina baru tadi ba'da subuh, sekitar jam 7-an. Sehingga ini cukup capek, teman-teman istirahat semuanya. Jam 7 baru masuk, kemudian pada sarapan dan sekarang istirahat. Insya Allah
ini sesuai jadwal jam 3:30 harus melempar. Kemarin kami menego kepada pihak maktab, negosiasi intinya mohon ba'dal maghrib karena banyak jamaah yang sepuh. Tapi ternyata sampai sekarang kloter belum ada keputusan. Tak minta segera mendesak segera ada keputusan. Karena ini tadi mau diberangkatkan, saya tidak boleh belum makan siang, saya bilang. Sehingga kami menunggu jatah makan siang sampai sekarang, teman-teman istirahat semuanya. Ini pada makan siang, nanti kalau mau diberangkatkan, saya tetap berusaha habis maghrib saja. Mudah-mudahan berhasil. Allah memberikan jalan terbaik untuk jamaah kita. Amin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك Ini kreativitas ibu-ibu jamaah RSI. Pada sarapan mereka senam demi kebugaran. Ya, demi kebugaran nanti untuk pelemparan jumroh di hari yang kedua. Ya, musiknya mana Mbak Fitri? Mbak Fitri, dikasih jelnya. Haji sehat, Haji. Haji sehat, Haji. Alhamdulillah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. Tidak berpanjang kata yang kami sampaikan rasa tasyakur kita malam hari ini. Yang pertama nanti akan diberikan oleh sambutan dari Bapak Abdul Haris, yakni Bapak Haji Tejo Marsudi. Ya, dan sebelum itu untuk yang juga kita lihat tadi kiriman dari Bapak Air, setidaknya seorang Ibu Yuyu mengirimkan dua lagu yang luar biasa. Yang kalau kita nilai, lagu itu adalah lagu yang memberikan semangat kita untuk tetap bangkit berjuang membangun negara ini. Sebuah karya seorang ulama terkemuka dari Semarang. Insya Allah, Ibu Bunda,
tempat situ ngabundut impangkan yang paling besar. Bangsaku, bangsa yang tanah. Biasa, ini kebersamaan yang benar-benar kita syukuri.